Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan mobil yang dipasangi puluhan benda diduga paku di bemper belakangnya. Rekaman diunggah akun Instagram @memomedsos pada hari Rabu 23 Februari 2022 ini. Dalam keterangannya, pengunggah dan perekam video mengingatkan untuk pengendara lainnya, terutama motor, untuk berhati-hati. Diharapkan tidak terlalu dekat dengan mobil unik tersebut, pasalnya dapat berakibat fatal. Mobil hitam tersebut terlihat memasangkan benda tajam di belakang mobilnya. Diduga, hal ini dilakukan pemilik mobil agar pengendara lainnya tak terlalu dekat dengan kendaraan miliknya. Belum diketahui siapa pemilik mobil tersebut dan di mana lokasi video itu.